Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Ramadan yang ke-9 atau 10 ini, Bu? 10. Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan iman, beriman. Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan Islam. Saya katakan hidayah Islam itu yang paling mahal, saya bilang. Ditambah lagi di hidayah dapat sunnah, hidayah paham sunnah, hidayah paham agama, itu masya Allah. Berapa banyak orang yang hari ini puasa dan gak puasa juga banyak gitu. Makanya saya bilang hidayah Islam itu hidayah yang paling mahal. Mungkin kalau materi kita habis, Allah masih bisa berikan lagi. Tapi kalau sudah Allah cabut hidayah, na'udzubillah, mau kemana lagi kita cari hidayah itu? Makanya hidayah itu gak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, gak bisa. Dia gak dijual belikan, dia gak di tepian pantai, gak ada di gunung yang tinggi, itu hidayah. Adanya mahal, maka dijaga sampai hari ini. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sangat berjasa sekali. Bagaimana tidak, dengan perantara beliau kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Rabb kita yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita siapa? Dengan perantara beliau kita tahu cara beribadah yang benar. Maka bayangkan, Bu, kalau Allah mengutus Rasulullah, Rasulnya itu berupa malaikat. Keributan kita. Ribet, hidup ini susah. Tandanya, malaikat itu dia gak ada syahwatnya. Gak bernafsu, gak makan, gak minum. Kalau Rasul dari malaikat, gimana? Makanya bersyukur, salah satu ke nikmat yang Allah berikan itu kita jadi umat Muhammad SAW. Udah umat akhir zaman, ibadahnya gak terlalu berat. Kalau berdosa Allah tangguhkan, ya kan seperti itu. Maka alhamdulillah umat terakhir kemudian masuk surga paling awal itu umat Muhammad. Nanti yang lain-lain nanti ngantri setelah umat Muhammad dulu. Abisi umat Muhammad baru umat yang lain. Padahal umat sebelumnya ada yang lebih soleh dari kita, kan? Oh banyak. Maka ini nikmat. Nikmat kedua adalah Allah mengutus Rasulullah SAW. Itu nikmat juga, nikmat sekali. Bayangkan, Bu, di dalam Al-Quran itu semuanya perintah Allah berupa global, sifatnya global. Sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk menjelaskan kepada manusia. Datang perintah sholat, wa aqimus sholah, wa atuz zakah. Apa kita tahu sholat itu bagaimana? Enggak tahu kita. Sehingga Rasulullah datang bilang, bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Oh, salatlah sebagaimana saya salat. Sebagaimana kalian melihat saya salat. Karena Rasulullah itu lupanya saja bisa jadi syariat. Akhirnya datang sujud sahwi, betul, Bu, ya? Gimana kalau enggak ada lupa? Repot. Rasul enggak lupa, kita lupaan. Rasul pernah lupa, ya? Kita repot. Kayak Rasulullah itu memang manusiawi dan sudah didesain oleh Allah. Bayangkan persiapan untuk jadi Rasulullah itu 40 tahun. 23 tahunnya cuma buat dakwahnya cuma 23 tahun, betul kan, Bu? Beliau disiapkan oleh Allah untuk menjadi Rasulullah 40 tahun. Dari semenjak lahir sampai umur 40 diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, baru berdakwah untuk menyebarluaskan Islam cuma 23 tahun. Makanya ibu harus sabar dalam proses. Intinya gitu sebenarnya.
hafal Quran 1-2 ayat, sabar aja prosesnya. Ya kan? Karena bukan masalah cepet-cepetannya. Lihat Rasulullah, 40 tahun Allah siapkan, baru kemudian 23 tahun, cuma untuk menyebarkan. Karena kalau udah mateng, enak ngasihnya gitu. Enak menyebarkannya, tinggal tinggal apa namanya? Ngasih-ngasih, give-give gitu aja. Itu nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga, alhamdulillah ibu masih bisa hadir. Dan yakinlah bu, kalau ibu niatnya ikhlas, Allah yang akan mencatat dari mulai ibu niat sampai ibu duduk di sini sampai bubaran. Itu kalau niatnya ikhlas benar-benar. Pertama untuk lillah, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Itu bu. Kadang kan kita nih terlalu berburu-buru. Dapat satu hadis, itu hadis mau buru-buru langsung kita sampaikan ke orang, padahal sejatinya itu hak kita dulu nih, kita amalkan. Adalah Imam Ahmad rahimahullah, beliau itu hafal sekian juta, sekian ribu hadis, dan beliau pernah mengamalkan setiap yang sudah beliau hafalkan minimal sekali. Contoh masuk rumah baca doa ini, dia insya Allah pernah mengamalkannya. Lah kita kan banyak dikumpulin, tapi nol besar amalannya. Makanya saya mau kasih pesan untuk diri saya, kita tidak akan ditanya seberapa banyak apa yang kita hafalkan, tapi kita akan ditanya sudah berapa banyak yang sudah diamalkan. Kira-kira seperti itu ya. Makanya ini nikmat. Ibu kalau ikhlas, insya Allah berbuah pahala. Dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah atas izin Allah juga kita bisa berkumpul di sini. Meskipun saya tadi, ini rumahnya yang mana ya, nomor 11? Oh ternyata ini, kok gak ada aura-aura yang buat ngaji gitu. Motor parkir dan lain sebagainya, ternyata alhamdulillah masih Allah berikan tepat waktu sedikit. Saya kira saya sudah paling terlambat, tapi bukan masalah, karena saya estimasi waktu juga. Dari Rawamangun ke sini kira-kira titik macet di mana aja, ya kan seperti itu bu. Baik bu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejatinya kalau saya ngomong di depan ibu-ibu itu saya ingat ibu saya. Ya, karena saya juga ya Allah jauh di bawah ibu-ibu sekalian umurnya. Mungkin anak ibu ada yang lebih tua dari saya, ya kan seperti itu bu. Atau yang sepantaran, atau yang sudah, masya Allah, pokoknya minbab tanasuh sebenarnya, saling menasihati saja, saya punya sedikit, bahkan sangat kurang, bahkan ibu yang lebih banyak dari saya, makanya lancang mungkin termasuk seperti duduk di atas seperti ini, tapi minbab tanasuh bilhaq, tanasuh, saling nasihatin, saling bertukar, diskusi, ilmu, baik saja, selagi semuanya niatkan oleh Allah, lillah azza wajalla. Itu pertama saya bilang seperti itu. Kemudian momentumnya Ramadan. Ruangan ini AC enak banget sebenarnya. Ya. Kayaknya seperti itu. Makanya izinkan saya untuk berbagi saja sebenarnya. Saya bilang Ramadan itu musim ketaatan. Bahkan sebagian ulama menyebut musim seminya orang-orang beriman. Bagaimana tidak? Ramadan datang, suasananya beda. Suasana apa? Suasana hati pun beda. Hati-hati orang beriman tuh kalau Ramadan datang beda dengan hati-hati yang lebih kering dari orang-orang beriman. Kalau Ramadan datang itu semuanya bergembira, entah dari semua aspek bergembira. Makanya seorang ulama, beliau namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, orang Saudi. Beliau sudah meninggal, beliau punya tafsir juga. Beliau pernah bilang seperti ini, "Idza sa'alta Allah an yuballighaka Ramadan, fas'al an yubarika laka fih." Jika engkau minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan ke bulan Ramadan, jangan lupa untuk minta juga agar diberkahin selama Ramadan. Ya kan? Kenapa, Bu? Karena bukan masalah sampai apa enggaknya. Kalau masalah sampai, saya bilang, orang kafir sampai gak ke Ramadan? Hidup gak ke Ramadan? Hidup. Orang fasik hidup gak ke Ramadan? Hidup.
ahli maksiat hidup, pedagang hidup bareng sama kita di Ramadan, copet hidup, pencuri hidup. Tapi siapa yang Allah berkahi di Ramadan? Makanya minta keberkahan dari Allah, bukan perkara sampainya. Ya kan kita berdoa tahun lalu ya, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan yang akan datang. Allah sudah jawab, Allah sudah kabulkan, karena memang sudah takdir kita untuk hidup di Ramadan ini. Kemudian apa persiapan kita sebenarnya untuk Ramadan itu? Ustaz ini udah 10 hari, terlambat Ustaz? Gak ada kata terlambat. Kalau orang Betawi bilang never apa? Pokoknya gitu, ada never-nevernya gitu. Better late than never, nah kayak gitu. Ini Betawi Pulau Gadung gue bilangnya gitu. Better late than, lebih baik terlambat sedikit lah, karena masih 10 pertama ini. Banyak orang yang diberkahi Ramadan, jangan-jangan kita, gitu kan? Jangan-jangan kita. Makanya kita kan ini bu, kalau Ramadan mau datang, kita bahkan lupa kalau mau Ramadan. Ingatnya kalau udah ada iklan sirup, mau Ramadan ya. Atau yang lebih parahnya lagi, sidang isbat di TV. Oh, sidang isbat berarti Ramadan besoknya. Para ulama terdahulu itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Kira-kira kalau Ramadan itu 8 Hijriah, artinya bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, berarti kan 6 bulan sebelumnya bulan apa, Bu? Safar. Coba, hafal bulan Hijriah kan? Pertama apa, Bu? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. Akhir. Kemudian yang akhir Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah ini jangan sampai lupa. Saya bu, saya ketika di Saudi sama teman saya orang Saudi, dosen saya, dia bilang, sekarang tanggal berapa? Saya sebut dengan tanggal Masehi. Kita tuh orang Islam, gak kepake di sini. Syekh, ta'awatna bihadza. Kita di Indonesia sering pakai gini, Syekh. Wah, ente harus kayak gini, ganti. Kita punya kalender sendiri. Gitu kan, Wei? Saya jujur, saya sekarang nih, mungkin kalau bukan Ramadan, ibu mungkin gak tahu berapa hijriahnya. Sahih? Kan kayak gitu. Kita lebih kenal dengan tarikh miladi ya. Gak dosa sih, tapi kita punya status di sini. Kita punya, apa namanya? Sima itu kayak semacam ciri khas. Ya, khas kita ini dengan kalender Hijri. Tapi enggak dosa juga kalau ibu hafal Miladi, Masehi. Baik. Ini kita jauh dibanding ulama itu. Bahkan setelah Ramadan, ulama itu, para ulama terdahulu kita berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan supaya diterima Ramadannya. Jadi kan sepanjang tahun untuk Ramadan aja. Kita kan belum Ramadan beres aja, besok kapan? Lebaran mau ngapain? Anak udah punya baju baru belum? Dan lain sebagainya. Makanya ibu sekalian, kata Imam Syafi'i, lastu aliman. Saya ini bukan orang alim. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Tapi saya cinta orang alim. Semoga nanti di akhirat saya dapat syafaat mereka. Kita juga harus kayak Imam Syafi'i, ibu. Kita nggak bukan orang alim. Kita cinta aja sama ulama kita, sama nabi kita, sama sahabat. Kan mereka orang alim. Dengan harapan Allah kasih syafaat lewat mereka. Kan syafaat itu atas izin Allah. Karena kita cinta sama orang alim, dekat sama orang-orang alim, meskipun kita bukan orang alim. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Menurut kita Imam Syafi'i kan ulama, imam. Wah, Masya Allah. Imam Ahmad bilang, Imam Syafi'i itu bagaikan matahari di tengah siang. Imam Ahmad, banyak pujian tentang Imam Syafi'i itu. Bahkan Imam Syafi'i itu adalah orang yang membuka pikiran orang-orang ahlul hadis. Karena sebelumnya ibu ada dua madrasah. Ada madrasah ahlul ra'i yang pakai logika. Ini madrasahnya Abu Hanifah di Basrah. Kemudian ada madrasahnya Imam Malik.
ahlul hadis. Kan kalau orang yang logika kayak gini, hadis kan kadang terlalu cepet-cepet, oh kayak gini, oh kayak gini. Akhirnya datang Syafi'i, menggabungkan antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis, jadilah ilmu usul fiqh. Itu jasanya Imam Syafi'i. Dan usul fiqh itu sampai sekarang pembahasannya gak ada habis-habisnya. Cintain, kita cuma bisa cinta sama mereka aja. Baik, Ramadan sudah berlalu begitu saja nih, sudah 10 hari. Musim ketaatan, saya bilang ini musim ketaatan. Makanya selama ini mungkin kita gak sadar sudah berapa Ramadan ini kita lewatin, begitu aja. Sama aja. Maka yang pertama sekali yang harus kita tanamkan di musim ketaatan ini adalah bersyukur, Bu, bersyukur. Hari ini di Jalan Tirtayasa gak ada bom kan, Bu? Gak ada. Allah kasih ketenangan, nikmat kenyamanan, ketenangan hati. Kalau kita mau bilang di Suriah itu puasa, ya puasa. Tapi mereka banyak godaannya atau banyak ujiannya. Saya pernah dengar cerita salah satu relawan di sana. Dia bilang, bayangkan untuk menghafal Quran aja, kita lagi mau buka puasa aja, di atas kita itu ada helikopter yang siap jatuhin bom. Ya Allah. Atau pernah di tengah Ramadan itu, salah satu rumah gini, lagi tahfidz gitu, anak-anak kecil, habis budi serang rudal 3 kali, berantakan semua itu orang. Makanya nikmatin ibu, nikmat, bersyukur kita sama Allah. Di Tirtayasa, di Jakarta, di Indonesia, enggak seperti mereka. Maka jangan sampai jadi kayak mereka. Apa kita harus sama seperti yang di Palestina? Enggak, Allah minta kita bersyukur aja. Masing-masing udah ada bagiannya, Allah tentukan. Allah tentukan bagian masing-masing, kemudian disyukuri. Kita ini termasuk yang Allah berikan kesyukuran, nikmat, tenang, maka syukuri aja. Kan kita sudah hafal kan doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wah ini doa, doa Masya Allah ini. Pertama, ya Allah tolonglah aku. Kita harus minta tolong agar selalu menyebutmu, zikir. Kan orang kalau cinta sesuatu kan banyak ngomong ya, banyak nyebutnya. Kalau kata orang Arab begini, man ahabba syai'an akthar min zikrihi. Kalau yang cinta sesuatu banyak disebut-sebutnya, Bu. Lagi cinta dengan si fulan atau si fulana. Ya kan banyak nyebutnya. Nah, maka beruntunglah sekali orang yang sering disebut-sebutnya adalah Allah. Maka beruntunglah sekali dia. Yang kedua, ala syukrika. Ini syukur. Allah bilang kan dalam Quran, wa qalil min ibadiyas syakur. Dikit orang yang bersyukur. Kita lupa, Bu, kalau bersyukur itu padahal harus setiap saat. Gak cuma cukup bilang alhamdulillah, meskipun itu bagian dari bersyukur. Cara kita bersyukur itu yang efektif, kita bilang alhamdulillah. Kemudian Allah kasih sehat, ya jalan ke masjid, gitu kan? Kalau laki-laki khususnya, badan sehat, jalan ke masjid. Ini lebih bersyukur lagi kan gitu. Karena kesehatannya itu dipakai untuk dalam ketaatan. Ibu sehat, benar-benar misalkan masak dan lain sebagainya, ngaji dan lain sebagainya. Maka nggak ada yang harus kita nggak syukurin. Bahkan kalau kita dapat yang nggak sesuai sama yang kita minta, kita harus bilang alhamdulillah kan? Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Misalkan ibu pengen dapat segini usaha, misalkan ibu lagi usaha pengen dapat sekian keuntungannya satu hari ini, tapi Allah cuma kasih sekian. Nah itu kita bilang apa, Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal, segala keadaan. Mau dapat banyak, dikit, alhamdulillah. Tapi kalau sesuai apa yang kita pengen, maka bilangnya apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Beda ya, Bu ya? Hafal ini, udah hafal?
Yang hafal boleh pulang duluan, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatimmu as-shalihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang dengannya bi ni'mati, dengan nikmatnya tatimmus shalihat. Seluruh kebaikan-kebaikan itu jadi sempurna gitu. Ini kalau apa yang kita harapkan sesuai, kita bilangnya ini, Bu. Contoh, ibu pengen usaha, ibu lagi usaha, kemudian keuntungannya sesuai dengan apa yang ibu targetkan. Kita bilangnya ini, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-salihat. Beda ya, Bu ya? Kalau tadi yang gak sesuai bilangnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau sesuai, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-salihat. Ya. Nanti akan ada pertanyaan yang hafal boleh. Boleh apa? Baik. Saya lanjut. Kemudian ini nih, yang pertama saya lebih bersyukur, Bu ya. Gimana enggak bersyukur? Kita enggak seperti Saudi Arabia, Bu. Saya bilang kenapa? Indonesia itu cuacanya enak. Di Saudi Arabia itu kalau udah musim Ramadan gini, musim panas sudah mulai. Saya kemarin sebelum pulang saja ada 45 derajat. Ramadan sampai 50. Makanya bersyukur Allah sudah jadikan kita orang Indonesia. Ada hujan, ketemu sayur-sayuran yang begitu. Saya baru bersyukur sama Allah, ya Allah. Saya dosa sekali. Saya bersyukur di Saudi itu susah sayuran. Nggak seperti di sini, di pasar. Makanya salah satu nikmat Allah, kalau ibu mentadaburi, ibu coba lihat ke pasar itu. Jangan asal ke pasar beli ini baru pulang. Enggak, ibu tadaburi. Ini nikmat nih. Cabai nggak habis-habis. Sayuran segar nggak habis-habis Allah kasih buat kita. Indonesia khususnya. Maka almarhum bapak saya pernah bilang, seandainya kita Allah berikan, kita diberikan oleh Allah pemimpin yang adil, atau Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang bijak, insya Allah seluruh rakyat Indonesia bisa makan ikan setiap harinya dengan harga murah. Kenapa bapak saya kok mentamsilkan dengan ikan, mengasih contoh lewat ikan? Karena bapak saya kebetulan tukang ikan. Bapak saya itu tahu bagaimana susahnya dan banyaknya ikan gitu, banyak ikan dan susahnya orang yang dikatakan menengah ke bawah itu untuk beli ikan. Kan banyak nelayan yang nggak nelayan udang tapi nggak makan udang, ya kan? Oke, bersyukur. Gimana kita nggak bersyukur, ya Allah? Indonesia itu bahkan dikatakan Jannatullah fil ard, surganya Allah di bumi itu Indonesia, Bu. Indonesia. Meskipun memang di Saudi ada Mekah Madinah, nggak kayak di Pondok Gede. Manasik aja ada sih Ka'bah, tapi kan buat, iya buat manasik aja. Itu. Nggak perlu kita harus sama kayak mereka. Yang penting syukuri aja yang hari ini ada. Kemudian yang kedua, di musim ketatan ini banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Wow, istighfar itu banyak faedahnya, Bu. Istighfar itu banyak faedahnya. Bahkan salah satu faedahnya itu, ibu kenal Imam Ahmad bin Hanbal kan? Kenal gak? Imam Ahmad bin Hanbal. Kenalannya di mana? Imam Ahmad bin Hanbal itu saya bilang tadi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang sempat dicambuk karena dipaksa untuk bilang Quran itu makhluk. Ya kan? Imam Ahmad itu sempat dicambuk di penjara karena dipaksa oleh satu pemerintahan bilang Al-Quran ini makhluk. Enggak, Quran itu wahyu. Makhluk. Ini wahyu, cambuk. Itu Imam Ahmad. Kita udah sampai gitu belum untuk bela Islam? Belum, jauh. Kecemburuan kita kalau Islam dihina enggak seperti kecemburuan para ulama terdahulu. Singkat, Imam Ahmad ini ketika itu pergi ke Mesir. Kemudian tidur di masjid. Selesai tidur, ini faedah istighfar, saya mau sebutkan. Mungkin ibu ada yang pernah dengar. Selesai sholat, mau tidur. Diusir sama marbot masjid, DKM katanya. Keluar, keluar, keluar. Jangan tidur di sini.
Padahal imam, padahal marbot masjid itu kenal Imam Ahmad itu siapa, tapi nggak kenal wajah. Ulama terdahulu tuh gitu, nggak banyak tampilnya, tapi ulamanya apa namanya santer banget gitu, namanya terkenal banget. Terkenal Imam Ahmad tuh ulama besar, tapi nggak kenal mukanya, kan nggak ada media, ya kan? Makanya marbot masjid ngusir, nggak tahu siapa, keluar 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 Imam Ahmad di pelataran, ya tidur situ aja, diusir juga di situ. Eh keluar, jangan di sini udah, pokoknya nggak boleh dah masjidnya nih. Baik, merasa ini keluarlah Imam. Nggak jauh dari masjid ada rumah tukang roti, tukang pembuat roti, khabbaz, pembuat roti. Merasa iba karena nih orang kok diusir, kenapa? Dia mau tidur, capek kayaknya. Jadi sini dah, gitu kan? Kalau bahasa kitanya gitu. Saya mau cerita dengan bahasa saya, kita aja. Sini dah Pak, nih saya ada kamar kosong ini, pakai dah buat istirahat. Baik. Imam Ahmad mulai mau istirahat, kemudian sambil memperhatikan tukang roti. Tukang roti itu saat ngambil tepungnya, astagfirullah. Bikin adonannya, astagfirullah. Bantingin, astagfirullah. Dicetakin, astagfirullah. Istighfar aja isinya itu, tukang roti. Sampai akhirnya, Imam Ahmad kan, ini bapak-bapak kenapa istighfar mulu gitu kan. Akhirnya dibilang, paman, apa faedah istighfar kamu itu? Kok ngambil roti istighfar, ini istighfar. Apa faedahnya itu? Oh, kata tukang roti, alhamdulillah selama saya istighfar, doa saya selalu diijabah oleh Allah dengan cepat. Oh, ini rahasianya. Tapi cuma satu yang belum. Apaan tuh? Saya belum ketemu Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad nyamperin ke rumahnya. Imam Ahmad teriak, Allahu Akbar. Saya digerakkan oleh Allah jauh-jauh untuk ketemu tukang roti doang. Nah, itu faedahnya Bu, salah satunya ya. Kayak istighfar banyakin. Kata Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asyangkiti, beliau salah satu ulama, salah satu anggota dari ulama Saudi itu, punya majelis juga di Masjid Nabawi, bilang kalau sudah musim ketaatan sudah mulai datang, atau kalian hidup di musim ketaatan, perbanyaklah istighfar. Karena dosa itu menghalangi kita dari taufik, dari amal soleh. Karena mungkin kalau kalau ibu sekalian ini biasa bangun sepertiga malam, sebelum azan subuh, udah sholat, udah munajat, berdoaan sama Allah, nangis-nangis depan Allah. Satu waktu, satu pekan, ibu gak bangun pas sepertiga malam, bangunnya pas azan. Jangan-jangan ada dosa pagi yang menghalangi. Kan seperti itu. Makanya banyak ini istighfar. Kan mudah, ibu di rumah bisa sambil masak, bisa istighfar. Kayak tukang roti tadi. Istighfar, astagfirullah. Kemudian suami mungkin nanti bisa kalau berangkat ke kantor sambil istighfar. Bahkan nanti kan istighfar itu apa namanya? Istighfar itu ciri-ciri orang mukmin, Bu. Istighfar itu ciri-ciri orang mukmin. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Yastaghfir itu, yastaghfirun itu bukan satu orang. Saya mau kasih kaidah. Muslim itu satu. Bahasa Arab. Kalau muslimun banyak. Mukmin itu satu orang. Kalau mukminun banyak. Kemudian mukhlis itu satu orang. Kalau mukhlisun banyak. Kalau yastaghfir itu satu. Kalau yastaghfirun banyak. Kalau ada yang un-unnya banyak ya. Gitu. Bukan berarti lantas Ustaz, berarti kalau yang un-unnya banyak gitu. Enggak juga, enggak semua. Kafirun banyak. Kafirun, nah itu banyaknya. Kafir, kafir. Saya mau bilang yastaghfirun di sini enggak cuma satu orang, Bu. Mereka banyak. Nah, ibu bisa muhasabah nanti. Yastaghfir di sini misalkan bangun sepertiga malam. Kumpulin. Saya kan belum punya anak ya. Kalau ibu udah punya anak, udah punya suami. Jadi ajak misalkan mereka anak-anak ibu untuk bareng-bareng muhasabah. Misalkan gini. Maafin ya nak, ibu ini sudah selama ini jadi ibu belum bisa memenuhi hak-hak ibu sebagai ibu.
ibu takut sama Allah gini. Nanti anak ibu soleh ini, anak ibu solihah, dia bilang, maaf memang saya juga belum jadi anak yang soleh. Saya belum bisa memberikan hak-hak mama, hak-hak ibu. Nah, masya Allah, waktu sahur mereka beristighfar. Ya, itu menggetarkan arsy mungkin. Karena istighfar satu keluarga itu. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Istighfar bareng-bareng. Nanti ayahnya pun sama, maafin saya, maafin ayah. Selama jadi ayah belum bisa memenuhi hak-hak saya. Hak-hak anak gimana, belum bisa dapat belum mengajari sebaik-baiknya gitu. Ya, nanti istighfar bareng-bareng di situ. Ya, yastaghfirun. Itu cirinya. Dan istighfar banyak manfaatnya. Salah satunya nanti orang akan dapat pahala kaget di akhirat. Pahala kaget tuh. Kalau kita di dunia dapat duit kaget aja, wah masya Allah udah seneng banget. Udah kaget, dikagetin gitu. Kalau di akhirat nanti ada dapat orang pahala kaget, kemudian ditampakkan amalannya ke dia. Dia kaget, nih dari mana amalan saya? Oh ini amalan, ini istighfar. Istighfar anakmu sepeninggalan kamu di dunia. Oh masya Allah. Makanya saya bilang, meskipun saya bukan mengajari ibu sekalian, mungkin kalau berkarir ibu bisa gagal satu perusahaan, ada perusahaan lain yang bisa nerima, atau ada karir lain. Tapi kalau sampai gagal mendidik anak, nah ini masalah. Karena itu aset. Karena yang kan ibu mau kan dapat passive income di rumah aja, duit masuk gitu kan. Nah ini kalau dunia aja kita enak banget gitu, apalagi ketika kita di kuburan nggak bisa ngapa-ngapain, passive income masuk terus itu amalan kita, ya kan? Makanya anak soleh, bu, anak soleh. Semoga kita jadi anak soleh dari orang tua kita yang sudah meninggal. Karena kata beliau lagi nih tadi, Syekh Muhammad Mukhtar, itu Muhammad bin Al-Mukhtar Syangketi bilang, asdaqul bir ba'dal maut. Berbakti yang paling jujur itu, sejujur-jujurnya berbakti ke orang tua itu sepeninggalan mereka sebenarnya. Mungkin tatkala masih hidup, kita sifatnya masih mujamalah, persaingan antar anak, betul kan? Ane mau lebih kayaknya kelihatan berbakti ah sama ibu supaya dapat uang jajan mahal, banyak. Kan ada. Tapi kalau ba'dal maut, nahnu wa bainana wa bainallah faqat. Kita sama Allah doang. Istighfar, ya Allah, ampunin ibu saya, ampunin bapak saya. Sekalipun orang tua kita soleh, mereka masih tetap butuh. Maka jangan sampai malah nanti di akhirat yang dulunya di dunia saling kasih mengasihi, anak mengasihi ayahnya, ayah begitu pula mengasihi anaknya, ibu pun sama, suami mengasihi istri dan istri, itu saling bantah-bantahan di akhirat, jangan sampai. Al-akhillau yawma idzin adu ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Nanti orang-orang yang saling mengasihi di dunia bisa bantah-bantahan, bu, jadi musuh di akhirat. Kenapa? Karena enggak perhatikan hak-haknya. Ya kan? Anak enggak diperhatikan haknya, bisa nuntut dia di akhirat. Bapaknya atau ibunya, orang tuanya soleh sendiri, kajian-kajian sendiri, bangun malam sendiri, zakat atau infak sendiri-sendiri aja. Anaknya dibiarkan begitu aja. Nanti anaknya bisa menuntut depan Allah, ya Rob, emang dia soleh gitu. Tapi saya dibiarin begitu aja. Saya enggak dimasukin TPA, saya enggak dimasukin ini, enggak dikasih tahu, saya enggak salat, enggak diingetin. Ini gimana? Nah. Makanya ibu-ibu sekalian, anak soleh itu aset. Anak soleh itu aset. Kemudian waktu saya sampai jam berapa ya, Bu? Sampai zuhur. Baik, masih lama nyantai. Kalau beduk sama ini enggak apa-apa, beduk maghrib. Maka istighfar, banyakin istighfar. Ya Allah, kita gak tahu. Makanya sering-sering aja istighfar di tempat-tempat dimanapun, kecuali di tempat yang dilarang menyebut nama Allah di situ, ya kan? Di kamar mandi. Sering istighfar, kenapa? Karena kita gak tahu di mana dan dalam kondisi apa Allah akan turunkan ampunan
Bisa jadi kita lagi di rumah, lagi di mobil, di pasar. Sudah istighfar aja, lazimkan istighfar. Ini nikmat juga dari Allah. Nikmat Allah masih mau Allah masih menggerakkan lidah kita untuk ringan beristighfar. Itu nikmat. Nikmat, saya bilang itu nikmat. Jangan malu-malu Bu untuk nangis di depan Allah, berduaan doang dengan Allah. Mungkin ibu-ibu pernahlah berduaan sama suaminya, tapi kalau berduaan sama Allah, ayo jangan lupa. Berduaan sama Allah itu nikmat. Jangan pernah malu untuk menangis, ngeluarin air mata. Sama Allah cengeng. Umar bin Khattab itu cengeng, Bu. Kalau malam di depan Allah tapi. Kalau siangnya, oh, Amirul Mukminin. Ke pasar, ada yang curang. Jangan curang. Langsung dirubah lah pakai tangannya, ditegor. Tapi kalau sudah malam, cengeng. Takut sama Allah, nangis-nangis. Itu Umar bin Khattab. Padahal kata Rasul, Umar fil jannah. Umar di surga, tapi kayak gitu. Para sahabat yang sudah dijanjikan surga oleh Allah, bukan malah nyantai-nyantai. Asyik, gue udah dapat jatah di surga. Kita udah gak jelas gimananya. Akhirnya gimana? Pokoknya saya bilang kegalauan yang paling besar itu, Bu. Bukan masalah si fulan ditolak sama fulana. Atau kebaliknya, atau gak jadi nikah, itu bukan kegalauan sebenarnya. Kegalauan yang sesungguhnya itu tatkala Allah sudah menentukan ini ahli surga, ini ahli neraka. Kita gak tahu dari mana ini kita. Itu galau banget itu, Bu. Makanya dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya, karangan Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi gak, Bu? Imam Nawawi ini yang punya, yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Beliau menjelaskan kitab Sahih Muslim, bukan melihat dari kitabnya dijelasin, lewat hafalan beliau. Tapi beliau dengan banyak karyanya gak pernah minta bestseller. Gak pernah. Kalau jadi bestseller, bestseller banget itu pokoknya. Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Ada Arba'in An-Nawawiyah. Ini salah satu ulama yang diberkahi oleh Allah ilmunya. Beliau cuma mengumpulkan 40 hadis. 40 sekian. Ini kitab Arba'in banyak dan terkenal di telinga kaum muslimin. Karena niatnya ikhlas. Itu, Bu, ulama terdahulu itu. Kalau sudah ikhlas, semakin mereka ikhlas, semakin itu juga Allah angkat derajatnya. Dia pengen menyembunyikan diri, tapi Allah angkat dia supaya dia terkenal. Kata kita beda. Banyak mau tampil, isinya kagak. Baik, kita kembali. Imam Nawawi itu, ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyahnya, kalau nggak salah di hadis keempat itu. Itu tentang awalnya hadisnya tentang penciptaan manusia. Diakhiri dengan, ini ujungnya orang nanti kemana? Ada orang yang amalannya amalan ahli surga, kemudian takdir mendahulukannya, dia di akhir hayatnya na'udzubillah mengamalkan amalan ahli neraka, fayadukhuluha, masuk neraka. Ada yang orang amalannya amalan ahli surga, amalan ahli neraka, kemudian takdir mendahulukannya, sebelum dia meninggal di akhir hayatnya mengerjakan amalan ahli surga, fayadukhuluha, banyak. Ini kegalauan sebenarnya. Pernah dengar kisah seorang muazin? Muazin yang setiap harinya azan di menara gitu. Satu hari dia lihat wanita kafir, cantik. Dia takjub. Langsung ingin menikahinya. Dia datang ke rumah si wanita tadi. Dia bilang, saya mau menikahin anak ibu. Loh, gak bisa. Kamu muslim. Kita ini non-muslim. Gitu. Kamu boleh nikahin anak saya. Kamu harus kafir dulu. Baiklah. Gitu. Karena niatnya, biarinlah. Gue pura-pura kafir dulu. Nanti gue dapat anaknya, gue masuk muslim lagi. Baiklah. Ya, saya kafir. Pas pengen akad nikahnya gitu ya, kira-kira. Pas pengen akad nikahnya, akhirnya si fulan ini yang muazin tadi naik tangga masjid, bukan naik tangga mau jalan itu, akhirnya terjeblos, meninggal. Kerugiannya apa?
Nah, agamanya sudah ditinggalkan, perempuannya nggak jadi nikahin. Maka ibu bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa sering doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita kan berharap hidayah ini terus sama kita sampai kita berjumpa Allah. Terus, jangan sampai ya Rob, tsabbit ya Rob, tsabbit. Kokohkan, teguhkan hati saya ini, jalan saya di atas agamamu sampai bertemu denganmu. Gak ada, makanya saya bilang di awal, hidayah itu paling besar nikmat. Ya Allah, teguhkanlah. Teguhkanlah. Baik, itu istighfar, Masya Allah. Pembahasannya sampai kemana-mana, sampai Imam Nawawi, sampai ibu gak kenal Imam Nawawi itu, Masya Allah. Kenalan bu sama ulama, itu enak kenalan ulama. Baca sirahnya, malu sendiri kita kalau begitu. Ada kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Kalau diartikan bahasa Indonesia, saya udah pernah lihat terjemahannya itu. Tapi kalau diartikan gini, nilai waktu sangat bernilai waktu bagi ulama gitu. Di antaranya ada ulama, Bu, anaknya meninggal karena dia lagi asik belajar sama ulama yang lain, dia takut kehilangan ilmunya, anaknya ditinggalin suruh orang ngurus yang lain. Ada juga tiap malamnya kayak gini, ada yang saya lupa nama ulamanya, tapi dia bilang gini, saya mau ngajak ngomong sama kamu dong, kalau mau ngomong sama ane berhentiin dulu matahari. Artinya jangan sampai matahari condong ke sini, jadi waktu lewat gitu. Itu sampai segitunya. Masya Allah. Amsik syams kata dia. Pegang tuh matahari atau berhentiin tuh matahari, baru ngomong sama gue. Gak banyak waktu saya gitu. Oke, kenalan gue sama ulama. Hidup sama ulama, kenalan sama mereka. Ingat Imam Syafi'i bilang apa? Saya bukan orang alim, tapi saya cinta orang alim. Dengan harapan nanti syafaat mereka saya dapat di akhirat. Kan ada orang-orang yang diizinkan Allah untuk dapat syafaat dan diberi syafaat. Diberi kesempatan, nanti silakan syafaatkan siapa yang nanti butuh. Oh ibu, siapa? Tarik. Orang-orang anak-anak yang hafal Quran itu, Masya Allah. Ya itu banyak istighfar. Di bulan ketaatan, musim ketaatan kayak gini. Kemudian, yang gak boleh lewat ini bu, ada namanya target sebenarnya bu. Target itu penting banget. Kenapa sih bilang penting? Orang gak hidup gak ada targetnya, susah juga bu. Nah ini Ramadan mau ngapain aja kita? Kan dibilang, kalau untuk urusan dunia aja, targetnya rinci banget gitu. Nanti tanggal sekian ini dan lain sebagainya. Maka untuk Ramadan ini juga harus punya target. Satu hari saya mengatamkan Quran satu kali. Wah, Masya Allah, baik. Satu hari satu ayat aja, Ustaz. Gak apa-apa. Satu hari satu juz. Ahsan, lebih baik lagi. Satu hari dua juz, Ustaz. Yang kira-kira saya mau tanya sama ibu. Ini kira-kira baik apa enggak? Ayat kira-kira benar apa enggak? Satu malam, baca lima juz, pre lima bulan. Hah? Kira-kira gimana? Itu benar apa baik? Itu benar, tapi kurang baik gitu. Seakan lima bulan itu dirampungkan dalam satu malam, lima juz itu. Kan kita tahu, amalan yang dicintai Allah itu, yang bahkan lebih dicintai Allah itu, yang continue meskipun sedikit. Satu malam, ya baca satu halaman. Tapi setiap malam, istiqomah. Satu malam, baca setengah halaman. Enggak apa-apa. Karena ibadah itu bukan masalah banyak-banyakannya, Bu. Tapi ahsanu amalan. Mana yang lebih mantap kualitasnya? Makanya Rasulullah itu sholat di malamnya berapa? Pernah baca sholat apa? 4 juz sekian lembar gitu. Kalau di ini. Siapa sholat di sahabat yang sholat di belakangnya kepegelan itu, saking pegelnya. Kirain Rasulullah pengen berhenti di surat An-Nisa. Lanjut lagi. Akhirnya ditinggal Rasulullah. Karena takut dia malah gak biasa gitu.
Itu Rasulullah la tas'al an husnihinna wa tulihin, kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tanya salat malam Rasulullah tuh panjang dan bagusnya, jangan tanya udah. Ini kata istrinya sendiri. Jangan tanya gitu. Maka target kita apa ini Ramadan? Kalau target pribadi mungkin saya mau khatamkan ini, saya mau ini. Nah, target ada sifatnya yang untuk orang lain. Ya sedekah itu, iftar itu. Hari ini saya mau memberikan satu kardus minuman gelas di masjid ini. Bayangin Bu, memberikan minum itu tanpa atau bukan orang puasa aja itu pahalanya besar. Di Madinah kalau mungkin Ibu udah pernah umroh, yang belum pernah umroh haji nanti Allah mudahkan insyaallah. Ibu lihat kalau Jumat itu banyak orang yang mobilnya isinya tuh minuman itu gelas itu. Jadi orang pulang Jumat langsung berebut itu, dia bagiin. Mulia banget orang itu. Bahkan saya pernah lihat mata kepala saya sendiri ketika di Mekah, di Matof, di tempat tawaf itu. Ini hari Jumat. Pengen sholat Jumat, orang-orang udah pada sibuk bikin barisan di sof-sof itu. Kan ada sebagian lagi yang masih tawaf. Ada orang Afrika, Bu. Kayak saya kira dia ini mahasiswa lah. Orang Afrika ini mulia banget Bu. Boleh kita lihat mungkin gak lebih ganteng dari anak ibu, gak lebih ganteng dari orang Indonesia. Kadang kulitnya hitam, Allah takdirkan di hitam. Mungkin kalau kita kasat mata, ini orang kayak gini banget. Tapi hatinya coba lihat. Dia ngapain emang Ustaz? Bayangin, dia modalnya cuma dirigen doang. Dirigen kecil itu. Dia cuma modal dirigen dan tenaga dia. Ngambil zam-zam dari sana, dia bawa beberapa gelas plastik itu, dibawa sama dia ke tempat deket tawaf itu, orang-orang tawaf. Orang yang kausan minum di situ. Nah, kulit boleh hitam, hatinya putih. Itu mulia banget Bu. Ada juga yang bagi tisu. Modalnya tisu doang. Ya Allah, tisu. Paling berapa kan bahasa gitu. Tapi karena dia ikhlas, kan orang tawaf ini, orang ini harus ini khidmah nih. Saya harus khidmah sama tamu Allah. Dia bawa tisu kayak ada yang dibuka di tangan dia, ada di tas atau di plastik gitu, yang sisanya. Disisakan, akhirnya diambil. Setiap orang yang kecapean, keringetan lagi tuh, ambil dua tisu. Yuh, setiap tisu itu, Masya Allah. Makanya saya banyak belajar juga di negeri Saudi sana, bagaimana orang itu dengan mudah. Saya berapa kali Bu dibayarin makan, saya gak kenal siapa dia. Ceritanya misalkan dari Nabawi, pulang sholat isya, kita bertiga naik angkot kan, angkot yang bayarnya 2 real aja sampai kampus itu. Dia bilang gini, kita teman-teman misalkan berlima, makan di mana kita ini? Tapi di restoran itu aja misalkan, di rumah makan itu boleh. Makan, ini niatnya udah mau patungan dan gitu sebagainya kan, namanya mahasiswa Bu, maklum ya kan. PT-PT bahasanya gitu. Akhirnya kita sudah sampai di rumah makan itu, baru kita pesan, kasir udah ini. Langsung ditepuk dari belakang. Udah. Al-yaum, ini saya terjemahin nanti. Al-yaum hisabukum alayya. Ahlan wa sahlan bil jamiatil islamiyah. Apa kata dia? Alam ini, hari ini, aneh yang bayarin ente. Selamat datang di Universitas Islamadina, kata dia. Masya Allah, ini orang yang gak kenal. Baru nyampe. Masya Allah, Syekh jazakallah khair. Pokoknya kita puji lah dengan apalah gitu kan. Ya habis sudah dikasih. Masih diam-diaman aja kan gitu. Itu saya alami enggak cuma sekali. Saya banyak belajar dari Saudi Arabia, orangnya dermawan banyak banget. Oh, ditarik aja untuk buka puasa dan lain sebagainya. Maka ini target Ramadan kita buat orang lain ini apa? Jangan remehkan meskipun hanya satu gelas air mineral itu. Karena ada pelacur yang masuk surga karena minumkan seekor anjing. Tapi ada pertanyaan Bu, apa setiap pelacur yang masih minum itu masuk surga? Enggak. Ini amalan hati. Makanya sebagian ulama bilang ini amalan besar ini. Kenapa? Dikiaskan dari kisah pelacur tadi, karena menjadikan orang atau menghilangkan dahaganya seseorang itu termasuk pahala yang besar, Masya Allah.
Ayo bu, rebutan bu. Masjid mana nih yang belum ada airnya? Sumbang. Ya kan? Karena di Saudi, setiap masjid itu ada seperti kulkas itu, ada air pasti, ada donatur air. Jadi orang habis sholat itu enak, buka kulkas. Gitu kan? Ayo siapa? Atau kalau ibu gak mau jauh-jauh, ibu suruh siapa atau sediakan air di depan. Ada, saya pernah lihat di media sosial itu, jadi rumah, depan rumah dia ada tulisan, yang haus silakan ambil. Taruh aja tulisan yang silakan ambil. Siapapun itu yang haus. Ada bu, saya pernah baca satu kisah, seorang kakek umurnya udah lebih tua dari kita lah. Itu setiap Jumatnya, sedekah 100 nasi bungkus. Ada juga di Jogja, tukang beca, sedekahnya setiap Jumat saya digratisin semua orang yang naik. Ya Allah, amal soleh itu mudah bu, nggak perlu mahal. Kan ada kan, satu dinar melesat daripada 100 dirham, dinar atau dirham gitu. Satu dirham melesat dibanding 100 dirham. Kenapa? Karena ada hatinya dibarengin, amalan hatinya ngikut gitu. Buktinya satu dirham ini bisa melesat. Bagaikan ibu sedekah satu gelas air mineral bisa melesat dibanding bergalon-galon gitu. Ada orang yang bergalon-galon tapi dengan karena niat ikhlas ibu atau prioritas sedekah ini kan diprioritasin. Jangan sedekah sama orang yang udah kembung. Ada yang haus berarti yang didahulukan yang haus. Kan ada prioritas juga. Itu bisa melesat. Ya makanya target ini apa? Targetnya selama Ramadan ini samping kita target apa namanya pribadi artinya baca Quran dan lain sebagainya, nah apa ini target buat orang lainnya iftar dan lain sebagainya. Kemarin ada saya baca dapat broadcast fakta-fakta di Masjid Nabawi, artinya fakta 12.000 meter panjangnya, kalau namanya sufroh bu, kalau plastik yang digelar itu bahasa Arabnya sufroh. Itu kalau dimeterin 12.000 meter kalau Ramadan gini, kemudian dengan 300.000 liter air zam-zam yang keluar buat orang buka puasa dengan berapa ton korma dan lain sebagainya. Ada yang mengungkap itu, ada yang menulis saya seperti itu. Makanya Masya Allah, target kita apa? Dan saya yakin ibu sudah punya target. Yang belum, buat dari sekarang gak apa-apa. Better late than never. Nah, itu udah apa semuanya. Baik. Kemudian ini mungkin yang terakhir lah ya. Karena ada tanya jawab gak nih, Bu? Ada ya. Baik, yang terakhir dari saya muhasabatul amal, Bu. Di musim ketaatan ini ada muhasabatul amal. Apa sih arti muhasabah, Bu? Muhasabah itu menghitung ulang, introspeksi gitu kan. Jadi sudah ngapain aja ini selama 10 hari? Bacaan Quran sudah sampai mana, targetnya sesuai gak nih, terrealisasi apa enggak nih. Nah ini di muhasabah lagi. Kan sudah ma'ruf ya, sudah terkenal di telinga ibu masing-masing, di telinga kita semua sudah terkenal perkataan Umar, athar Umar, hasibu anfusakum qabla antu hasabu, hisaplah amalan kalian sebelum kalian dihisab. Kalau kata Ali radhiyallahu an, al-yaum amalun wala hisab. Hari ini di dunia adanya cuma amal aja. Kita beramal aja. Enggak ada hisab. Wa ghadan, tapi besok hisabun wala amal. Di akhirat isinya cuma hisab, enggak ada amal. Makanya saya bilang tadi, ibu kalau mau nangis di depan Allah dari sekarang, air matanya dikeluarin sampai dari sekarang. Karena jangan sampai air mata kita enggak berguna lagi di akhirat. Sayang. Ya, muhasabatul amal. Kira-kira dari pagi di hari ke-10 ini ngapain aja? Sudah berapa juz kita baca? Sudah sekian? Apa targetnya terrealisasi apa enggak? Nah, itu muhasabah sendiri enggak apa-apa. Sebelum tidur itu enggak apa-apa. Muhasabah kan sebelum tidur enak aja. Sebelum tidur kita nih, ya Allah, hari ini saya sudah menyakiti berapa orang? Hari ini sudah berapa kehormatan orang lain yang saya jatuhkan ya dengan gibah saya itu? Sudah saya
amal soleh saya sudah berapa kalau kira-kira dari pagi ini. Nah itu kan muhasabah. Sebelum tidur gak berat bu, sebelum tidur. Kan banyak ya, kita nih sering, kita nih kadang kalau ustaz di satu kajian atau satu mimbar itu bilang, maaf, jangan makan daging babi karena haram. Serempak kita gak makan daging babi. Tapi nyatanya kita lebih kanibal. Kita makan daging saudara sendiri dengan ghibah itu. Dalam surah Al-Hujurat kan Allah bilang, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya kan? Kita tuh lebih suka makan daging saudara sendiri. Lebih kanibal dong berarti. Ya. Makanya mungkin ada orang yang sudah kita jatuhkan kehormatannya pagi tadi sampai malam ini, muhasabah, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, ini sebelum tidur lah pokoknya. Karena ada amalan bu, pernah dengar kisahnya 3 hari bersama penghuni surga? Pernah dengar? Jadi seperti ini, satu saat Rasulullah lagi satu majelis dengan para sahabat. Rasul bilang akan tampak kepada kalian calon penghuni surga. Oh, sahabat serempak melihat ke belakang lah bahasanya gitu kan. Oh, ada seorang paman, umurnya gak terlalu tua juga, jenggotan gitu, masih ada bekas wudu di jenggotnya, sambil nenteng sendal gitu. Oh, fulan gitu, kata bahasanya gitu, kata sahabat, oh fulan. Di hari kedua, sama lagi orangnya. Oh, kata Rasul, akan tampak calon penghuni surga. Sama lagi orangnya. Di hari ketiga, sama lagi orangnya. Sehingga tergerak dalam hati Abdullah bin Amr bin As. Siapa bu? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada berapa Abdullah zaman Rasulullah? Ada berapa Abdullah zaman Rasulullah yang terkenal? Ada 5. Kenalan ya, ayo. Abdullah bin Abbas. Anaknya siapa? Al-Abbas. Ya terkenalnya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah ibn Umar. Anaknya siapa ini? Umar. Nah ini hafal semua. Ada Abdullah ibn Mas'ud. Anaknya siapa ini? Mas'ud. Ada Abdullah ibn Zubair. Anaknya siapa? Zubair. Nah, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, ini orang yang mau kita ceritain. Sehingga tergerak dalam hati Abdullah bin Amr bin As untuk bahasanya sekarang, anak sekarang itu kepoin ya, mau tahu gitu, mau tahu perkara orang lain gitu. Akhirnya dia datang, paman, izinkan saya nginep 3 malam di rumah paman, saya ada lagi masalah, lagi ada masalah sama bapak saya. Oke, silakan nginep di rumah teman, di rumah paman tadi. Nginep di malam pertama ini, paman apa Abdullah bin Amr bin As terjaga dari tidurnya. Dia kagak tidur. Diperhatiin aja nih, kira-kira mungkin sholat tahajudnya atau lain qiyamul lailnya yang bikin dia masuk surga kali ya. Tapi sepanjang malam Abdullah bin Amr bin As cuma lihat dia bolak-balik, enggak bangun, enggak apa, enggak. Wah. Paginya enggak puasa, gitu kan? Wah, mungkin malam kedua kali lah. Malam kedua sama. Kayak gitu juga. Ini udah mulai mungkin dalam hati, wah ini apaan amalannya gitu. Malam ketiga, sama juga. Nah ini amalannya apaan? Sehingga pas paginya pengen izin pulang, paman, izinkan saya pulang. Sudah 3 hari ini, sudah 3 malam. Iya baik. Sebenarnya sih gak ada masalah gitu di rumah. Saya mau tahu aja, paman itu dijanjikan Rasul 3 kali, 3 hari berturut-turut calon penghuni surga. Makanya saya mau tahu amalannya apa. Gitu. Oh gitu, gitu kan? Paman tadi bilang gitu. Ya saya izin pulang dah, kata Abdul bin Al. Sebelum dia keluar, dipanggil sama paman. Sini. Saya memang gak seperti Abu Bakar, bahasanya gitu lah ya. Saya gak seperti Umar, jauh lah. Tapi kebiasaan saya sebelum tidur, saya memaafkan orang yang sudah menyakiti saya. Iya kan? Ini berat, ini amalannya ringan apa berat?
Apa kata Abdullah bin Amr? Lah ini yang kita enggak bisa ini. Ini yang kita enggak bisa ini gitu. Makanya muhasabah, muhasabah untuk diri sendiri dan ajak keluarga juga muhasabah. Ya kan? Sebelum nanti dihitung-hitung sama Allah. Hitungan Allah enggak meleset. Ya, rinci. Muhasabatul amal. Kira-kira nih, Bu. Kira-kira nih kita dari mulai jadi mukallaf, apa itu mukallaf? Orang yang sudah diwajibkan dapat syariat lah. Contoh dia udah wajib ini dan dosanya sudah dia tanggung, bahasanya seperti itu. Semenjak kita jadi mukallaf sampai hari ini kira-kira sudah berapa Ramadan yang kita lewatin dan Ramadan mana yang diterima sama Allah kira-kira? Nah, ini harus kita hadirkan pertanyaan ini supaya mengapa sih Allah merahasiakan diterimanya amal itu? Karena supaya kita selalu berharap sama Allah. Ibadah itu kan dibangun atas tiga kan? Ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Kita harus ibadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Karena juga berharap sama Allah. Dan cinta sama Allah. Kalau salah satunya hilang, kurang pas. Ya, kurang pas. Makanya berharap terus sama Allah. Ya Allah, taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Kita kan nyuruh mulu kan? Nyuruh Allah mulu kan kita? Betul? Semua doa, Bu. Semua doa ini, sighahnya, model bentuknya dalam bahasa Arab itu fi'il amr. Apa fi'il amr itu? Kalimat perintah. Allahumma gfir. Ya Allah, ampunkan. Perintah kan? Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah ampunan. Itu perintah. Ya Allah, yasir, mudahkan. Tapi Allah senang kalau kita sering doa. Bahkan Allah murka kalau kita sudah enggak doa kepada Allah. Kenapa? Seakan sudah dijadikan tandingan Allah itu. Kan Allah manusia kan dimintain sekali dua kali bolehlah. Lima kali lu ngapain minta mulu kan begitu. Tapi kalau Allah malah senang kalau hambanya sering minta. Karena Allah merasa ini hamba sudah benar-benar menjadikan saya Tuhan. Gitu. Rabbnya yang harus diminta, yang harus segala sesuatunya disandarkan kepada saya. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu-ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, saya harap jangan yang berat-berat, Bu. Jangan yang berat-berat saya. Karena harus dimaklumin saya juga masih belajar. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang saya enggak tahu, saya akan bilang enggak tahu. Jangan kecewa dengan saya karena sekelas Imam Malik saja. Imam Malik kenal, Bu? Imam pentolannya yang megang Madinah. Imam Malik satu hari pernah didatengin sama seorang sahabat, seorang pemuda dari negeri yang jauh. Pemuda ini bawa beberapa persoalan, permasalahan di kampungnya. Datang ke Imam Malik, cuma bisa dijawab sekian aja. Kecewa kan pada hari, gua jauh-jauh datang dari sana, cuma dijawab sekian. Akhirnya dia bilang ke Imam Malik, ini gimana? Saya datang jauh, saya mau nanya ke Imam, kamu Imam, kok nggak tahu? Nanti gimana sih bilang ke orang kampung saya? Bilang aja Malik gak tahu. Kan gitu. Itu kehati-hatian Imam Malik dalam menjawab. Maka harusnya, dan memang sudah seharusnya saya juga harus hati-hati dalam menjawab. Kira-kira seperti itu, Bu. Silakan kalau ada. Yang berat saya gak terima, Ibu ya. Yang enteng-enteng aja jawab pertanyaan. Zolim atau cara atau gimana Ustaz misalnya?
kemarin di sana itu. Jadi bingung karena sekarang orang seakan-akan zolim, padahal itu ada aturan, gitu ya. Aturan dan memang sudah bertahun-tahun dilaksanakan ini. Baik, saya jawab semampu saya. Pertama, Bu, zaman sekarang lagi diperbutkan saya dihormati atau dihormati, minta dihormati atau menghormati, ini lagi diperbutkan status ini. Ini sudah ma'ruf nih kisah ini atau kejadian ini ma'ruf. Karena gini, Bu, kalau saya mau menasihati dua-duanya antara penjual dan yang beli, atau saya harus nasihatin bilang 11 Ramadan ngapain aja? Allah buka pintu rezeki itu. Non puasa ya, artinya non Ramadan. Itu ngapain aja? Itu saya mau, ini pandangan saya sih sebenarnya. Terus masalah yang zalim dan terzalimi siapa? Lagi-lagi, Bu, saya mau bilang pemerintahan itu harus orang-orang soleh. Ini. Sekarang gini, kalau pemerintahan itu orang-orang yang anti-Islam, sudah jelas-jelas mereka memerangi Islam. Enggak semua memang, tapi oknum, dan oknum ini kuat. Maka lagi-lagi, Bu, ad-din wa daulah. Kita tuh enggak cuma agama doang. Kita tuh enggak cuma sholat doang di rumah, tapi ada daulah yang lebih besar. Makanya dalam sejarah Islam itu kepemimpinan itu mempengaruhi keberadaan Islam di situ. Ya. Mengaruhi. Saya cuma bisa kasih saran itu aja, Bu. Makanya kita berdoa memang tetap kepada Allah agar Allah solehkan pemimpin kita dan memberikan kita pemimpin yang soleh. Kemudian masalah terzalimi atau tidaknya tadi, saya belum bisa ini menjawabnya karena saya enggak tahu bagaimana pastinya juga siapa yang puasa ya. Siapa? Makanya ini fenomena banget ya. Lagi-lagi kalau memang pemerintah kuat itu artinya Islam. Bayangkan, saya pernah lihat video di Pakistan itu, Bu, yang gak puasa disabetin sama polisi syariahnya, ketangkep, sabetin. Itu kalau pemerintah kuat. Sehingga hifzuddin, salah satu tujuan ada pemerintahan Islam atau pemerintah yang kuat itu, pemerintah yang loyalnya ke Islam itu bisa menjaga agama. Kan gak diremehin, gak dinistakan seperti itu. Ada lagi baru kemarin orang Padang nginjek Quran katanya. Anak muda, dia ngupload sendiri, itu nginjek Quran. Ini kan menistakan agama. Kalau aparat itu benar-benar dia ini habis. Jadi orang-orang gak ada yang main dengan agama. Makanya hifzuddin itu penting. Lewat pemerintah yang soleh-soleh ini, insya Allah. Kalau masalah zalim atau enggaknya nanti bisa ditanyakan yang lain. Silakan. Itu aja saya kasih pandangan aja. Hari ini orang yang status dihormati itu diperebutkan. Ana mau dihormati, ana gak puasa. Lama-lama yang belum nikah minta dihormati sama yang nikah. Atau kebalikannya. Semuanya aja minta dihormati. Yang gak punya STNK, gak punya SIM, ditilang, tolong hormatin saya, gak punya ini, dan lain sebagainya. Kan lagi diperebutkan status ini. Kira-kira seperti itu, Bu, jawaban saya. Dan ini sekaligus isi hati saya, karena kalau pemerintah itu kuat, insya Allah bisa menjaga agama. Apalagi pemerintah yang loyalnya ke agama Islam. Kira-kira itu. Silakan, atau sudah selesai? Memang ada pertanyaan. Ini pertanyaannya lumayan berat sih tadi. Sudah cukup? Jangan sampai saya yang nanya, Bu. Ya, silakan. Saya juga ada beberapa misal namanya
Muslim non Muslim itu dipilih. Kemudian dibagi, dibagi kan hari kita, hari itu kan semua nggak boleh nggak ada interest dan sedang ada yang protes. Baik. Ini apa betul Pak fenomena itu pokoknya orang Islam pasti disuruhkan gitu. Iya, Bu. Ibu lebih tepatnya mengungkap fakta sebenarnya ini. Kemudian pertanyaan Ibu seharusnya diajukan ke ini yang bermain di sini. Tapi saya mau kasih gambaran gini. Saya mau kasih judul Negeriku Terlalu Sering Mengalihkan Isu. Ini banyak sekali. Diam-diam ada kejadian ini, perda syariah dihapus. Diam-diam ini. Ingat lagi-lagi. Ingat, saya mau kasih quote di sini. Ada kan tulisan gini. Ada pendapat gini, opini gini. Lebih baik pemimpin kafir tapi dia bersih daripada muslim korupsi. Saya mau bilang, sejelek-jeleknya pemimpin muslim yang korupsi, selagi dia masih ada aslul iman, dia punya jatah di surga. Sebaik-baiknya pemimpin kafir, sebersih-bersihnya dia. Kekafirannya saya sebenarnya sudah cukup, itu lancang di depan Allah. Itu saja. Ditambah lagi dia berzina dan lain sebagainya. Ya kan? Maka ini opini ini yang sekarang lagi mau ibarat kata pilihan yang enggak sebenarnya harus dikasih pilihan gitu. Enggak bisa kayak gini gitu. Nah, lagi-lagi ibu-ibu sekalian, memang kita harus juga prihatin masalah ini, pemerintahan ini. Tapi dengan koridor-koridor yang sudah dibataskan oleh ulama apa oleh agama kita. Intinya kalau memang mau membentuk satu negara yang baik, dimulai dari keluarga dulu, Bu, memang dari pribadi, dari keluarga, sehingga pola pikir hidup kita, bahkan nanti anak ibu jadi satu menteri mungkin, jadi sudah terlatih dari sini, dari nuansa Islamnya. Indonesia ini, Bu, lagi darurat, Bu. Kerjasama sama Cina, komunis. Kerjasama sama Iran, Syiah. Habis sudah. Ingat ayatnya kan, Bu, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pemimpin muslim dia masih bisa toleran kepada seluruhnya. Memang kayak gitu. Di zaman ulama, zaman nabi, apa pernah nabi bunuh mertuanya sendiri? Kan mertuanya nabi ada yang Yahudi kan? Siapa nama istrinya? Maria Al-Qibtiyah. Kan mertua nabi itu Yahudi. Tapi Nabi bunuh enggak? Enggak. Kalau memimpin muslim, pastinya dia sudah menyatakan, pastinya. Dan ini Islam. Islam itu harus berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya kan? I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, kata Allah seperti itu. Tapi kalau yang memimpin muslim, pemimpin non-muslim, kafir, sudah jelas ayatnya Allah bilang walan tardo ankal yahud walan nasara hatta dia enggak akan rela selagi dia kita ini ngikut ajaran mereka, agama mereka. Buktinya beberapa staf di balai kota itu yang muslim dilengserkan, Bu. Dilengserkan. Karena dia udah punya kekuatan.
Makanya semua sampai kapan? Ustaz, kan Allah sudah janji Islam itu akan dimenangkan di atas segalanya. Benar, Bu, benar itu. Tapi saya bilang Quran itu enggak terbang ke rumah-rumah dengan sendirinya. Perlu tindakan, perlu orangnya yang bergerak di situ. Jadi kita enggak cukup doa, kita juga harus punya tindakan-tindakan. Minimal kita ngajarin dari sekeliling kita. Karena Bu, enggak semuanya selesai dengan ceramah. Saya bilang, enggak semuanya selesai dengan ceramah. Enggak semuanya selesai di satu majelis itu, enggak semuanya. Ada orang-orang yang berjuang konstitusi, dakwah konstitusi, jihad konstitusi. Barangkali pahalanya lebih besar dia dibanding kita yang duduk nyatet-nyatet doang. Maka jangan meremehkan perjuangan-perjuangan saudara kita juga. Doain mereka juga. Karena di parlemen, kata bapaknya teman saya ini dulu di Gontor namanya Ala Khairi, anaknya ketua MPR, wakil ketua MPR sekarang, Dr. Hidayat Nur Wahid. Teman saya sebangku. Kata bapaknya, jihad di sana itu sebenarnya lebih besar. Kita di satu parlemen itu ada orang liberalnya, betul? Ada syiahnya, ada udah paham komunisnya, ada sekulernya, campur aduk. Makanya mungkin kalau kita ngungkap syiah di tengah-tengah kita sendiri, kita semangat, karena ini orang kita semua. Kalau di sono, adik-adiknya juga. Perda itu, nulis undang-undang itu, wah, itu orang-orang itu kita harus kuat hujahnya, argumen kita wah, doain mereka. Jangan cuma kita bisa begini-begini, itu saudara kita yang lagi berjuang di konstitusi, berjuang di sana, doain. Semoga dengan doa kita semuanya terbuka dan lancar, kan begitu Bu ya? Kira-kira ini aja pandangan dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Masya Allah. Padahal di kayak di Padang gitu katanya intoleransi. Nah kalau kita punya pemimpin seperti itu bagaimana? Katanya kalau kita dapat pemimpin orang Muslim, bahkan adil, bahkan hasil sawah, hasil iya Bu, makanya dilema, kita dilema. Dilema, di samping kita saling mendoakan juga. Saling mendoakan. Bukan berarti mendiamkan tatkala pemimpin kita lalai. Tapi ada orang-orang khusus yang harus, bukan kita semuanya ya Bu ya. Bukan kita semuanya harus menasihati pemimpin, enggak. Kita cukup mendoakan. Ada orang-orang tertentu yang memang misalkan ulama yang punya kompeten di situ, artinya punya wenang untuk menasihati pemimpin. Makanya doakan saja Bu, doakan. Di samping kita juga harus bertindak. Bertindak yang di sekeliling kita aja dulu dah Bu. Kalau emang kita pengen hidup lebih Islami, kita terapin dulu dari nih kampung kita misalkan. Dengan itu kan sama-sama usaha Bu. Ibu nggak usah harus datang ke parlemen, saya butuh ini, butuh nggak pernah, nggak harus. Ibu harus mulai dari apa yang terdekat saja, kita sebenarnya. Ya. Di samping kita harus berdoa, ya Allah berikan pemimpin soleh dan solehkanlah pemimpin kami di sini. Karena pemimpin soleh, Ibu pernah dengar hadis 7 golongan yang dinaungi di akhirat itu? Yang paling pertama apa? Pemimpin adil. 6 orang setelahnya ini orang individu semua Bu. Warajulun, 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 warajulani, warajulun. Semuanya individu. Tapi yang satu, pemimpin yang adil ini buat apa? Orang banyak Bu. Ya. Makanya ini dilema. Kita sudah sama-sama tahu kondisi Indonesia seperti apa. Pesan saya, kuatkan iman. Kuatkan iman,
terus belajar, terus berdakwah, meskipun kita nggak harus di kajian. Berdakwah itu nggak harus semuanya di masjid, enggak. Berdakwah bisa dengan hal, dengan keadaannya. Kan ada perkataan gini, 1000 ucapan manis itu bisa dikalahkan dengan 1 tindakan real. Orang ngomong aja banyak, tapi dia nggak ada amalan, nol besar. Ya, kalau kita masih mampu untuk didakwah di kampung, silakan Bu. Dengan harapan, pokoknya nanti Ibu akan kembali lagi, masa kejayaan Islam akan kembali dengan nama Al-Khilafah ala Manhajin Nubuwah. Tapi kita siap gak untuk bagian dari ini? Untuk bagian dari Khilafah ala Manhajin Nubuwah. Akan kembali lagi pemerintahan di dunia ini, Islam lagi yang megang, Khilafah lagi modelnya, persis seperti zaman Rasulullah modelnya. Maka kita siap gak untuk bagian dari itu? Untuk jadi bagian dari Khilafah itu nanti. Bukan Khilafah yang dia apa agung-agungkan sebagian orang yang salah pemahamannya ya. Ini Khilafah benar nanti akan kembali lagi. Dan itu sudah dekat sepertinya waktunya. Maka persiapan apa dari diri kita, keluarga kita apa? Karena ketika musim Khilafah nanti atau zaman Khilafah, oh, orang-orang pasti lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi keislamannya. Harus siap untuk menyongsong ini, menyongsong yang akan datang ini. Maka persiapkan sama-sama. Kira-kira itu ya, Bu ya. Dosa enggak, Pak, kalau misalnya kita menjelang pemilu supaya menolong orang-orang yang memilih misalnya pemimpin Islam? Heeh. Paksa karena semua main uang. Paksa kita juga main uang gitu, masih orang-orang itu memilih itu sopo kan berarti. Iya, iya. Baiknya jangan. Darurat pun enggak semuanya dibolehkan juga, Bu. Ada dalam kaidah usul fiqh itu yuqaddar biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang darurat juga ada kadarnya. Jadi enggak langsung tabrak-tabrak aja. Jadi makan daging babi misalkan dibolehkan. Tadi dulu makan daging babi dibolehkan kalau udah enggak ada makan lagi. Tapi apa lu habis makin semuanya gitu? Enggak, ada kadarnya. Minuman keras dalam medis misalkan dibolehkan dalam satu kesempatan. Tapi biqadariha, dengan kadarnya. Kalau sampai satu botol mah namanya aus gitu. Kalau obat yang untuk diobat, iya iya kira-kira gitu. Kira-kira cukup ya, Bu ya. Apa ada pertanyaan lagi? Baik. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Kemudian kalau lihat saya masih dalam kesalahan, jangan ditinggalkan, Bu. Tapi dilempengin, dibenarkan, diluruskan, dikasih tahu, Ustaz ini yang benar, enggak apa-apa. Karena sejatinya muslim itu menasehati dan dinasehati. Dia enggak cuma menasehati, tapi dia juga harus menerima nasihat orang lain. Karena itu, saya tutup dengan kafaratul majlis ya, Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.